Yuk ah. Susah kok ini nanti tu. Glove. I need glove. Okay. Woohoo. Ampun apa kulit kuning. 120 aku melayang sebiji. Jom kita try. Harga bangsawan. Harga T20. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni black tone lah. Bismillah. Tak on. Okay, stop. Apa pernah dengar tak? Petua orang tua-tua dulu. Durian kan panas. Nak kurang panas, apa letak ayak dalam ni, heruk dalam pangsa. Betul ke tak? Ada tak scientific explanation behind this? Sebenarnya aku tak jumpa lagi scientific explanation, tetapi aku refer satu website yang mana yang ini diterangkan oleh saintis Melayu sendiri. Kau kena kan? Ini dia, Dr. Suri Rowi, pakar pemakanan, duk kaji-kaji pasal khasiat makanan. Saintis ni. So apa yang beliau cakap, dalam pangsa durian tu, ni, yang pangsa putih ni, yang putih ni dia tinggi dengan satu sebatan kimia kita panggil sebagai propasin. Kenapa nak tahu? Propasin ni adalah dia mempunyai sifat anti radang. Okey lah tu. Keradangan dalam badan tu yang menyebabkan penyakit. Kenapa nak tahu? And kalau korang baca lebih detail, ini diterang. Propasin is a bioactive calmarinolignoid isolated from durian yang mana membantu untuk kurangkan rasa panas dalam badan. Dan apa mesti fikir? Kenapa durian panas? Ni aku terang kat Amba. Oh, tu dia ada kuning lagi. Hampa tengok Hampa tengok. Ni. Baik. Durian ni sebenarnya hampa tahu tak ada alkohol. Ada 11 jenis alkohol dan juga ester. Ester contoh macam tioacetal. Ester lagi. Yang ni yang menyebabkan panas badan ni. Kalau hampa tak tahulah. Dan sebab itulah bila hampa makan durian, hampa rasa panas. Sebab sebanyak tadi aku cakap sulfur, lepas tu punya ester. So aku nak bagi tips, satu tips yang betul untuk kurangkan panas lepas makan durian. Satu lah tips ya. First ambil pangsa ni. Kita letak air suam. Okay, campur sikit dengan air sejuk. Okay, jadi suam. Okay. Kalau gamak rasa suam, aku minum. Bismillah. So apa yang berlaku? Propasin yang ada dalam air ni, dia akan bertindak balas dengan ester dan alkohol yang ada dalam buah durian. So, kurangnya penghasilan tenaga dalam badan hampa. Tenaga hampa lah aku cakap. Tu yang menyebabkan panas. Lepas tu hampa demam, hampa batuk, tak boleh tidur malam. Ha, itulah. Petua yang kedua, ni hampa tak aku perlu sebab durian ni. Okay, petua yang kedua adalah hampa makan durian. Lepas makan durian, hampa minum susu. Sebabnya senang je. Dalam susu, dia ada satu sebatan kita panggil sebagai casein kot. Okay? Casein ni adalah protein yang mana protein ni dia akan neutralize balik sulfur yang ada dalam durian. Sulfur ni dia punca panas badan. So, kalau ada protein ni, dia clump together dan dia keluarkan melalui najis. So, tak akan masuk dalam badan korang dan korang pun tak akan rasa panas. That's how it works. Tapi kan korang kan, aku duk cakap pasal kebaikan durian. Hampa tahu tak satu ulah ni tinggi kalori, tinggi dengan gula. Gila lah. Itulah, tinggi-tinggi dengan gula sekalipun, dia masih ada sifat anti-diabetik. Hampa tak ada baca ni. Dia ada kesan anti-diabetik yang mana, dia buat kajian atas tikus yang ada kencing manis. Ternyata dia boleh reverse kencing manis tu tau. Gila lah, hampa dia baca. Alhamdulillah, gas. So, nasihat aku adalah, walaupun durian ni ada kebaikan dia, ada keburukan dia, korang nak makan boleh, tak masalah. Tapi jangan berlebihan sudah. Jangan lebih pada satu biji durian untuk seorang, mampu ya. 2-3 lah sudah lah, nak rasa-rasa. Biar rasa-rasa, okey? Okey, aku rasa itu saja konten untuk kali ini. Dan aku harap konten kali ini bermanfaat untuk korang. Hampa tahu tak sebab konten ni aku belanjakan 116 untuk sebiji durian. Apa lagi? Share ramai-ramai.